dan tonton terus Kindia Channel. Indonesia harus semangat. Sekali lagi ya, selamat pagi teman-teman. Are you ready? Are you ready? Oke. Nah, di sini Om Arif di sini mau mengajak teman-teman mau bagi-bagi hadiah dan nanti kita akan ada yang namanya bermain game dan nggak lupa juga nanti akan yang adanya namanya performer main. Sulap, amin. Sulit. Main sulap ya, main sulap ya, main sulap ya, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati mari kita membuka, kalau kau suka hati bilang hore. Ikut nanti yang keras, duk, dua, tiga. Tuh badutnya. Di sini ada enggak? Ada badut. Ada badut. Ada badut. Nanti kita ketemu badut. Coba, siapa namanya? Coba, hei, sayang, kamu siapa namanya? Saya. Siapa namanya? Saya namanya Elia. Jangan galak-galak dong. Namanya siapa tadi? Loli namanya. Boleh enggak bentak-bentak? Enggak. Jadi jangan ya. Oh, maaf katanya. Jadi namanya Loli. Loli sudah sekolah ya? Iya. Kelas berapa? Kecil. Siapa yang kelas nol kecil siapa? Saya. Oh, saya. Senang enggak di sini? Ketemu teman-teman? Iya. Bisa nyanyi? Enggak. Ya, nyanyi ya? Enggak. Nyanyi? Enggak. Nyanyi dong. Enggak. Boleh nggak kita bentak-bentak? Enggak ya? Jangan ya? Iya deh. Jadi nyanyi apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Potong bebek angsa? Enggak. Bintang kecil? Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bintang kecil. Bintang kecil. Bintang kecil. Cil, 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 cil. Dulu. Do. Do. Nah, terus? Terus. Kok terus? Habis do apa? Re. Ya, kemudian Molly mengajak semua terbang ke hutan belantara mau lihat Pak Buaya main sulap. Sampai di tengah hutan, dia bertemu dengan Pak Buaya. Siapa yang pernah lihat buaya?
Buaya terbang atau di air? Air. Buaya pendek atau panjang? Panjang. Buaya giginya ompong atau giginya banyak? Banyak. Buaya baik atau galak? Galak. Hah? Oh, buas ya? Ada nggak Pak buayanya? Mana Pak buayanya? Duh, Pak Buaya. Mana ada Pak Buaya? Pak Buaya lihat ya? Itu. Nggak ada? Mana Pak buayanya? Saya Pak Buaya. Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah gosok gigi? Lihat giginya. Siapa yang sikat giginya pakai sikat sepatu? Bukan. Pakai sikat gigi. Siapa? Saya. Iya. Siapa namanya ini? Kak Seto. Kak Soto. Kak siapa? Kak Seto. Kak Sate. Salah juga. Kak Seto. Kak Seto. Kak Soto. Salah lagi. Siapa yang mau nonton sulap? Bilang 1, 2, 3. Sip. Salah lagi. Sekarang Kak Soto, Kak Soto bantuin saya ya. Baik Pak Buaya, dia minta tolong Kak Soto untuk dibantu main sulap, boleh? Boleh. Taruh di sini. Toy. Ya, gimana kok rusak? Kalau begitu minta bantuan adik-adik bilang simsalabim. 1, 2, 3. Simsalabim. Toy. Bilang simsalabim sama adik-adik lagi. 1, 2, 3. Simsalabim. Sekarang bunganya warna apa? Kuning. Kuning, bahasa Inggrisnya apa? Hello. Hello. Yeah, hello. Oh, hello. Kalau ini warnanya apa? Red. Bahasa Inggrisnya? Red. Caya red. Bilang simsalabim. 1, 2, 3. Simsalabim. Sekarang dimasukkan ke dalam tabung. Kalau bilang tabungnya bilang toeng gitu ya. Bolong ya. Belum ditambal ya. Bapak tukang solder. Solder dulu ya. Solder. Dimasukkan ke dalam. Bilang toing bersama-sama. 1, 2, 3. Toing. Ya keras. 1, 2, 3. Toing. 1, 2, 3. Toing. Salabim bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya indah. Bersahabat. Bergandeng tangan. Ini juga nih. Si kuning mau ngajak bersahabat si biru. Partai. Bukan partai. Kuning mau bersahabat.
Hei biru, aku mau bersahabat dengan kamu, boleh? Boleh? Satu, dua, tiga. Simsalabim. Oh, ini pantai merah. Ini merah juga mau bersahabat dengan biru, boleh? Satu, dua, tiga. Simsalabim. Abrakadabra. Tangannya boleh enggak? Ya. Udah sore mau pulang, boleh dilepas ya? Satu, dua, tiga. Simsalabim. Abrakadabra. Nah, siapa yang mau tahu rahasianya? Siapa yang sudah tahu rahasianya? Apa rahasianya apa? Nah, rahasianya sulap itu ada alasnya, itu pakai magnet. Magnet itu kalau positif negatif saling tarik kendali. Kalau ini dilepas, di atas genting airnya turun tidak berkilau. Cobalah tengok gambar genting pohon dan kebun kotor semua. Siapa yang sebelum hujan selalu sedia payung? Itu ada peribahasanya, artinya kalau sebelum ujian harus apa dulu? Belajar dulu. Siapa yang rajin belajar sebelum ujian? Di bunyi hujan di atas genting airnya turun. Adalah juga lambang perlindungan anak. Anak-anak juga dilindungi oleh udang. Kita mah tugas yang utama mengajak teman-teman bergembira. Ayo teman semua, kita selalu gembira dalam acara kita. Bernyanyi sama-sama, menari sama-sama, semua bahagia. Kita tugas yang utama mengajak teman-teman bergembira. Ayo teman semua, kita selalu gembira dalam acara kita. Bernyanyi sama-sama, menari sama-sama, semua bahagia.